Halo Rek, kembali lagi di channel Melodia Musik Surabaya. Nah, kali ini Melodia Musik Surabaya kedatangan salah satu efek pedal yang cukup menarik karena ini adalah salah satu kombinasi antara salah satu produk dan kolaborasi dengan Boss, teman-teman. So, itu apa? Yes, ini adalah Boss SDE3000 EVH, teman-teman. Bagaimana keseruan dan fitur-fitur yang ada di Boss SDE3000 EVH ini? Mari kita coba, teman-teman. Spesifikasi dari Boss SDE3000 EVH ini, teman-teman. Ini adalah salah satu kolaborasi menarik dengan Eddie Van Halen, teman-teman. So, yang pertama kita akan bahas dari segi build quality, di mana Boss SDE3000 EVH ini dia menggunakan body plat, teman-teman, yang cukup solid dan kokoh. Juga di Boss SDE3000 ini dia disertai dengan LED. Di bawah layar LED ini kalian bisa menemukan tombol-tombol seperti ada time, ada feedback, ada output, ada rate atau kecepatannya, atau deep dan deep atau kedalaman dari delay-nya ini, teman-teman. Kalian bisa atur melalui tombol yang berada di bawah layar LED ini, teman-teman. Oke, untuk tombol selanjutnya, Boss SDE3000 ini dia memiliki tombol kontrol bank, teman-teman. Di sini kalian mendapatkan beberapa jenis bank, teman-teman, bawaan dari Boss SDE3000, dan juga kalian tersedia user untuk kalian mengedit dan save settingan preset kalian, teman-teman. Untuk jumlah banknya sendiri, untuk di preset A dia terdapat 4 bank, teman-teman, dimana kalian bisa mengganti melalui tombol A, B, C dan D ini, teman-teman. Dan di bawahnya ini ada tombol EVH, di mana tombol EVH ini untuk mengelut karakter digital delay dari Eddie Van Halen tersebut, teman-teman. Salah satu terobosan menarik dari EVH dan Boss SDE3000. Tombol selanjutnya di Boss SDE3000 EVH ini dia terdapat tombol filter, tombol pace, ada delay pace, ada tombol modulasi, ada juga tombol feedback pace, ada juga tombol digital delay 1, digital delay 2, dan setup, teman-teman. Boss SDE3000 ini memiliki 3 buah foot switch, teman-teman, di mana 3 buah foot switch ini berfungsi sebagai bank dan berfungsi sebagai tap atau kontrol dari tempo yang kalian mau, teman-teman. Untuk konektornya di Boss SDE3000 EVH ini dia memiliki 1 buah input jack, teman-teman. Dan selanjutnya ada slot extension loop, ada terdapat send dan return, teman-teman. Untuk returnnya kalian bisa memilih impedance-nya, teman-teman. Terdapat sebuah switch yang kalian bisa atur untuk impedance-nya. Kalian mau memilih ke high impedance-nya atau low impedance-nya, teman-teman. Untuk slot selanjutnya di output-nya
untuk Bose SDE 3000 ini dia memiliki slot DirectL Mono, FXL dan R, teman-teman. Untuk Bose SDE 3000 ini juga memiliki dua buah slot kontrol tambahan yang bisa kalian gunakan untuk menambahkan foot switch controller dari produk Bose, teman-teman. Seperti itu spesifikasi lengkap dari Bose SDE 3000 EVH ini, teman-teman. Nah, gimana teman-teman pendapat kalian tentang Bose SDE 3000 EVH ini? Bose SDE 3000 EVH ini dibanderol dengan harga nggak sampai 10,7 juta, teman-teman. Jika kalian tertarik, kalian bisa hubungi kita di Instagram kita, ada di @meladian_sby, dan kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan yang terbaru kita ada di TikTok Shop, teman-teman. So, terima kasih sudah menonton video ini. Enjoy this video, bye-bye. Jangan lupa support terus channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.